Alright, okay. Ketemu lagi di channel gue. Ini ada Pai, ada Masto, ada Andri. Bang, gue mau tanya. Itu di sosmed gue hampir setiap hari fever itu apa maksudnya sih? Fever. Yang fever itu 31 fever itu. Demam. Soalnya buat gue yang ngefans gitu, wah ini gue merinding ngomong, geter nih kayaknya. Nah, ada apa ini sebenarnya? Foto gemetaran ya. Kasih dikit bocoran aja dulu biar ngombak kan. Benar. Enggak, sebenarnya awalnya dari Bongki. Oh, Bongki. Dari Bongki. Bongki kan ngombak mulu tuh. Gitu liar nih ya. IG-nya kan ngombak mulu terus. Gue tadi males. Bang, gue tadi males gue ngulang-ulang di situ aja. Oh. Tapi gue lihat akhirnya gue rasa emang dari bawahnya ombaknya memang kencang gitu. Jadi, emang nggak bisa dibendung lagi bawah, ya. Harus bilang ya, ke laut ya. Iya. Narik dia. Jadi sebenarnya pribadi sih gue males ngulang, cuman gue harus ngelihat tadi ombak tadi, gue harus juga merhatiin bahwa ya sedikit mikir tanggung jawab lah gitu. Oh, tanggung jawab. Maksudnya bahwa mereka mau kayak tadi dia cerita itu. Belum enggak kerekam tadi ya. Tadi cerita maksudnya soal mewakili momentum dalam setiap hidup orang gitu. Betul. Iya. Itu yang soalnya gue sempet ngulik-ngulik sampai gue baca-baca komen-komen lu, komennya, komen-komen yang ada di Instagram lu, terus dibongki itu hampir 80% orang yang 90% malah. Orang yang setuju, orang yang nunggu-nunggu. Benar. Ada apa sih ini sebenarnya? Tapi mereka juga belum tahu mau ngapain sebenarnya gitu. Iya. Itu bisa, itu kan kacau juga tuh, bisa jadi status quo. Terus sebenarnya slang bisa balik lagi nih nantinya. Ini bukan hal nggak ini. Itu gimana tau lo? Gimana tau? Enggak, gue awalnya ngeliatin Bongki kan. Bongki lagi dia kira. Jadi Bongki lagi nih. Gue follow Bongki, gue ngeliatin segala macam ini itu. KNTL, PLR gitu kan. Terus tiba-tiba yang terakhir kan wah ini ada lagi nih baru nih gitu kan. Bukan ini, bukan itu gitu kan. Oke, terus masih ikutin doang nih, ketawa-ketawa. Gue ngeliatin Bongki kan seru aja itu kan, macam-macam kan kontennya tuh. Tiba-tiba datang ke sini, ketemu Pai sama Bongki lagi di sini, lagi ngejam. Ada drum juga kan, elektrik. Ya main gitu kan, main yang napas dia, nih. Pas banget gitu loh. Tiba-tiba ketemu gitu. Enggak ada rencana tuh ya? Enggak ada rencana. Iya, berarti itu emang enggak ada yang serba kebetulan tuh ya. Iya, terekam, terpublish gitu kan. Ternyata ya itu akhirnya jadi ombak gitu. Iya. Oh. Dengar followers lo langsung nambah drastis ya. Gua 1002 tahun enggak naik. Ini dalam waktu seminggu. Bahaya. Oh, tapi jadi belum tahu nih mau bikin apa nih, soalnya. Iya, pastinya. Sampai ngombaknya ngombak banget gitu. Iya, yang pasti kan tadi zaman gue sama Bongki, sama Indra tuh 1-5. Dan mungkin ada materi-materi yang gak pernah orang dengar yang mungkin mereka rindu banget. Materi-materi gak pernah dibawain di line gitu ya. Ada juga yang begini ceritanya. Kan ada, nih gue kulik nih dari gue sampai baca tuh. Gue pengen tahu nih gimana sih. Sampai ada yang mulai dari, ada yang banyak pro-nya daripada kontranya gitu. Nah ada beberapa yang sampai bilang, gue tahu slang itu baru, tapi yang gue dengerin itu album dari 1-5 dan itu yang paling nyangkut gitu. Abis itu stop, gak ngikutin gitu banyak. Itu jadi maksud gue yang baru denger juga. Iya, maksudnya ada slanker lawas, ada slanker yang sekarang kan. Kan itu generasi, kan regenerasi gitu. Tapi bahkan ada juga yang bilang, ah ini mah pansos gitu. Itu lo jelasinnya gimana? Enggak, gue sih enggak mau terlibat di ini, di perdebatan itu ya gitu maksudnya. Jadi maksudnya yang pasti tadi gue juga mau apa, dari berarti kayak kemarin gue ulang tuh, gue main gitar lagu kalah. Gila itu. Harus balik lagi. Maksudnya komennya gila, terus sebegitu mewakili momentumnya gitu gitu. Padahal gue enggak lengkap, cuman bagian part lead. Itu maksudnya menandain bahwa signature, maksudnya artinya orang ngerimain ke setiap momen-momen dalam hidup. Bang katanya, anjing ini emang gue denger lagu ini langsung berasa besok gue bangun tidur mau pakai baju sekolah. Gila segitunya. Loh, sama, pas dia bangun gak tau dia udah punya anak. Ternyata dia bukan anak SMA lagi. Iya gitu. Berarti sebenarnya kalau kita bisa bilang bukan slankers juga, sebenarnya lebih ke
individual juga ya kangen. Kayak gua begitu lo ngeliat itu main terus lo pakai Wami, yeah. Itu remind lagi. Remind gua tentang sosok lo zaman dulu anjing enggak ada orang main gitar gini yeah, gitu. Yeah, yeah. Di mana gua sendiri mikir gua udah enggak bisa lagi main begitu. Nah, gua sempat bilang, "Nih Pak, berarti fingering lagi dong lo ya." Iya, fingering lagi enggak? Dan memang alamnya bicara begitu sih. Jadi memang kebenaran gua udah ada gitar yang untuk main kayak gitu. Kemarin gue baru dapat gitar yang ya. Ngarahin untuk bisa, gitu. Ya, main kayak gitu. Terus gue terakhir juga lagi sering belajar dulu yang gue udah malas. Ya, tanya-tanya udah pake-pake lagi. Dan mengulik lagu sendiri tuh emang sesuatu ya? Iya. Oke. Okay. Tapi menurut gue, jangan apa? Kan apa? Yang nonton, yang terimain gitu ya. Ya kita aja gitu. Kita dua dekade mungkin gak ngejam lagi. Iya. Nah. Tiba-tiba ngejam lagu-lagu yang dua dekade lalu, gak pernah kita latih, nah, lo tiba-tiba kalo... main gue. Jadi mungkin yang denger juga nangkep dari situ gitu. Iya, energi kali ya. Gue gak pernah ngafalin, gak pernah mainin ya. Tapi begitu main gitu loh ya, ya, nah. Tiba-tiba, oh iya abis ini begini, abis ini begini gitu. Lo kalau lo fevernya, gitu. Kalau lo euforia yang lo dapat apakah sedangkan lo manggung juga kadang masih bawain lagu slang. Iya. Ini lo main sama paya langsung juga ada. Iya, mungkin itu ada pasti kan paya yang lucu tuh. Gua Masto main... tuh ada di situ sebenarnya. Di setiap iya. Momen itu sebenarnya Masto. Oh. Masto ini dulu waktu zaman slang sarasa apa ya? Dia mewakili anak muda yang maksudnya rebel. Bukan, maksudnya jadi bukan. Dia jadi referensi juga gitu. Oh, referensi. Karena kira-kira masuk kan. Karena pengetahuan musiknya. Iya, referensi iya. Musiknya. Jadi dia tahu bener dia ngikutin bareng gitu. Oh. Berarti lo juga fan ya? Iya. Kayak ngejam juga zaman dulu. Gua kasih tahu rahasia apa enggak itu? Apa tuh? Kalau di sini jangan dirahasiain. Bimim minjem kakak sama gua kan dari Mas kalau sebenarnya. Berarti mereka emang berdua seband. Itu gua sempat dengar. Gua pinjemin vokalis lo ya. Dan album aja gitu entar kalau ada. Enggak tahu keduluan gitu. Jadi semuanya kembali ke Masto. Oh, pantes lu kunci sebenarnya sih. Tanpa Masto enggak ada F13 ternyata. Yang nemuin dia kan. Bisa dibilang lu gitu ya. Ngejembatanin juga enggak ngomong ke Mas Bimbim ke Tata gitu tuh. Gua suruh. Oh, lu suruh. Jadi gua suruh. Tok, lu tolong sampein aja Bimbim. Maksudnya ini cuman mau senang-senang aja gitu. Mau senang-senang aja gitu. Buat makanya gua juga gua tulis di situ buat orang-orang yang rindu aja gitu. Oh, buat iya. Sebetulnya ini nilai sentimental lebih gede ya. Kayaknya. Nilai sentimental ya gitu dan sentimental dan bagi kitanya tuh gue jadi terpanggil gara-gara yeah, sentimental yeah. Itu gitu. Dan apa api yang dulu itu bisa ngerasain lagi gitu sekarang oh dulu kita punya api kayak gini ternyata ya. Pak, gue pengen tanya gini. Mungkin enggak itu konser dibuat mungkin pakai orkestra karena kan ini sebenarnya harus melebihi dari konser yang udah lu pernah nggak, buat atau kalau gua enggak? Ada konsep kalau gua malah semakin signature makin dekat ya. Dengan yang asli. Yang aslinya makin bagus. Itu makin lebih bagus. Itu yang bagus, yang ya. Karena itu yang orang rindu. Nilai-nilai ya, itu ya, yang ya. Lebih di ini jangan ya. Jangan terlalu lebih. Banyak touch up oh, gitu. Oke. Ya, ya. Ya. Oke. Oke. Yang penasaran nih gue langsung datengin langsung nanti abis orang. Nanti abisnya mungkin abis 1 sampai 5 mungkin ada dia sendiri. Khusus ke 6 aja. Iya iya. Iya ta. Iya 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 iya. Ada Ivan kah? Dia bikin sendiri. Dia sendiri kan iya dia dong. Simpel. Gua juga yang mentor. Kalau buat gue terdampar di potlot itu ya karena apa? Karena memang musik yang gue denger tersesat gitu. Di jalan jadi, yang benar ya. Jadi gue apa maksudnya sekarang ini oke gue nikmatin karena memang ini zaman gue main musik belajar ya, itu ini juga. Patokannya gitu. Gampang juga lah iya gitu ya, oh, gue sekarang gue bilang malu gue seumur hidup ke potlot cuma sekali nemenin temen gue dulu anak Jogja dia bawa buti gue nunggu di luar orang gue nggak berani loh deg-degan ya nggak berani SMP tuh. Padahal udah ada pie di dalam SMP. Gitu. Kalau udah SMP men udah pakai boti padahal udah udah berani banget tetap nggak berani gitu gue orangnya gini gue kalau starstruck yeah. Sama pertama kali gue ketemu bang pie di PL Fair dulu gue dibilang starstruck gue starstruck banget gue serba salah gue main takut salah gue nggak tahu gimana nih lagu lagu zaman itu apa yang paling lengket dulu apa sih apa buat gua? Iya. Wah, yang gila. Paling zaman yang paling. Oke, aku gila. Gua pernah bawain itu soalnya. Anjir. Gua pernah bawain itu. Kalah wajar kalau gua putus mulu juga. Jadi related gitu. Tapi kalau buat gua mau beli tidur fish tapi campuhan. Oh. Itu dalam-dalam semua ya, itu lagunya. Karena gua pas album fish itu benar-benar
gue lagi sendiri di Papua, merantau ya sendiri, dan gue related banget karena gue emang sendiri dengerin album itu dari pertama sampai habis tuh gue related, sampai gue tau urutan-urutannya gitu, kalau lagi udah habis ya moodnya berasa gitu. Buat gue, kalau buat gue album Pisah Magenta kok sekarang jadi metal gitu? Evolusi bang, evolusi waktu itu kan evolusi kan, dari hard rock terus tiba-tiba ada thrash metal, nyoba lebih cepat lagi, terus ada death metal, lebih cepat lagi, jadi kayak how fast can you go gitu kan. Cuman makin lama, oh ternyata gue harus belajar ini. Gue harus belajar. Lo sebagai Slankers ini gimana? Fever ini gimana? Liatnya. Wah, gue dibilang pengen request banyak banget, emang gue request gitu. Banyak lo susah mainin ini. Tapi kalau buat gue sih mungkin harus dirayakan dengan tour kali ya. Karena kalau cuman manggung di satu kota, fevernya jadi fevernya kurang, jadi nggak adil nih. Bukan fever. Ya kan orang Kalimantan, gue juga beli kaset dulu, kayak gitu. Promotor-promotor yang siap mau nangkep, tour, nggak kontak aja. Momentumnya jelas kok, momentumnya jelas. Bisa lewat gue nggak kontaknya? Boleh. Siapa aja lah dia. Siapa aja. Pokoknya ya channelnya Renault, dari Renault ke channel gue bisa lewat tour. Jadi kalau jadi buat lo yang kangen-kangen gitu ya. Iyalah, sekarang kan. Selain kan buat band Indonesia nih, dari Aceh sampai Merauke gitu. Kalau bisa dibilang ngerayain fever ini ya berdemam sama sampah. Harusnya begitu ya, harusnya dari Sabang sampai Merauke. Iya, jangan tanggung-tanggung yang mau ngambil tour promotor. Jadi intinya apa? Sementara ini gue bisa jalan dulu bertiga. Oke. Gue bawain album 1 sampai 5. Suatu saat nanti anak-anak di sana nyambut balik apa untuk terusin mau jadi lengkap berlima, ayo ini jalan dulu ya. Intinya sebenarnya ini bukannya, intinya sebenarnya bukan hanya pengen bikin kangen-kangenan aja. Iya, sementara ini bisa kita jalanin dulu enggak? Daripada kelamaan di udara. Iya, gitu ya. Tanggung jawab. Keburu bongki encok enggak bisa jalan. Iya kan? Oke. Ada rahasia lagi enggak? Yang bakalan, yang mungkin nggak diomongin, yang nggak bisa diomongin atau apa? Vokalis sudah buat nanti. Masih rahasia. Rahasia. Jadi, ada rahasia. Apa namanya? Lah ini rahasia. Ini rahasia. Ini rahasia. Iya. Oke, beruntung gue kalau itu. Ya wis, patengin terus aja di 31F. Apa sih Instagramnya? 31F underscore official. Terus Instagramnya? YouTube. YouTube udah. Apa sih drama ya? Sementara Oke. Berarti tunggu aja ya. Terus sih, kalau buat aja, pantengin terus. Ya, terus sih. Kalau buat gua dari fans, gua berharapnya ini di apa namanya, di semennya tuh dengan sebuah tour yang cantik ya. Signifikan. Tapi cantik ya. Kasih gua latihan dulu ya. Olahraga dulu ya. Nanti gua akuin dulu Bang. Jangan pagi-pagi pulang ya. Ya, kalau perlu band ekstrim untuk pembuka kami sih. Siksa kubur. Gila, kalau perlu band ekstrim untuk pembuka. Dibayar seadanya aja lah. Dibuka siksa kubur. Dibuka siksa. Jangan ditutup siksa kubur. Dibuka. Boleh mati ya, soalnya sayang kalau ledakannya cuma ledakan tuh harus bam. Soalnya ada juga yang benar juga kan. Masukan orang itu gue lihat. Tapi gini, gitu. lagi progres ya, pokoknya lagi progress. On progress. On progress. Jadi semua tuh nyiapin plannya lah gitu ya. Kita udah, kalau Bongki kan emang letupan gitu. Jadi makanya kemarin gue ajak teman orang-orang kita juga Ezra untuk ngewujudin lah, nggak cuma wacana. Gitu. Dan tapi album lagu-lagu ini emang banyak related sama orang-orang yang ingat temennya udah mati dulu. Iya. Ingat banyak sekali. Itu. Gua teman kita juga. Gua tadi yang dengerin juga. Itu waktu gua sih sebenarnya agak-agak ya sedih sih. Sedihnya maksudnya waktu mereka cerita momentum hidupnya itu dulu. Waktu lu bikin sesuatu yang lu pikir biasa aja, gua sih mikirnya gua enggak mau terlibat di apa ke apa moral orang gitu ngurusin. Iya, tadi gua enggak mikir apa istilahnya apa kedidayaan masa lalu gitu. Gua enggak mau sibuk ke situ gitu. Cuman faktanya begitu gua lihat itu gitu loh. Gua kayak harus tanggung jawab juga gitu. Tapi benar sih, lu harus tanggung jawab gitu. Karena sebenarnya ada yang bilang tadi apa belum bisa move on nih gitu. Iya, gua lihat
Iya kan ada yang, bilang begitu ya. Bisa move haters on gonna hate. Iya, kalau kita haters gonna hate. Enggak gini, orang jadi ya, faktanya juga bahwa momentum yang 1 sampai 5 itu iya ada part bagian dari perjalanan hidup gua juga ya ada di situ gitu loh. Iya. Ya, ya. Tapi betul memang lah. secara emosional itu album ya. Dari 1 sampai 5 yang emosional bukan cuma iya. Emosional sih dan otentik gitu. Itu orang-orang Indra benar-benar lo bunyi yeah. Bunyi gitu cuma Indra yang punya. Cuma Indra yang punya. Itu yang punya. Dan kalau dibilang emang semua materi lagu itu emang cuma Sleng yang punya kan? Iya. Tapi gitu. Sinergi tapi, semuanya, iya. Semuanya otentik main. Tapi memang iya. Ya musik itu memang ya original, iya. Udah original iya. 1 iya. Sampai 5 itu iya. Original jelas, gitu jelas. Di situ. Yang mana di album selanjutnya enggak pernah ada lagi album. Iya, karena gua, memang iya. Gue. Memang cerita original bukan. Lo crispy dong. Bukan memang gini, kalau gua memang ceritanya udah lain. Oh, ceritanya udah lain. Iya, ya, lu juga punya cerita lu sendiri gitu. Versi, ya, cuman ya, cerita ya. Yang 1 sampai 5 tuh begitu. Beda frekuensi. Oh, iya, gitu doang. Masalah orang suka dan enggak itu mungkin enggak? Mungkin enggak? Entar tengah-tengah atau masuk kali tengah-tengah atau gimana mudah-mudah kedekat tari. Ternyata Bimim sama kakak mau ikutan gitu. Ya gimana? Mungkin enggak? Gue deh. Itu gimana tuh? Gitu. Kan tadi urutannya ini jembatannya. Ini adalah jembatan. Tapi kalau memang kejadiannya memang ada bersambut. Biar maksudnya kita sama-sama lihat sendirilah. Maksudnya faktanya yang di lapangan kayak gimana. Ya seperti yang gue bilang tadi, yang gue ceritain masalah Dokken. Yeah. Gimana Jorslin sama Don Dokken enggak tegur-teguran 15 tahun. Yeah. Tapi ketika emang Dokken harus tour reuni album Tut NL, mereka kumpul. Tapi kan basisnya udah jadi basisnya Foreigner loh, udah settle kan. Kita ya udah. Yeah. Mereka abis itu enggak tegur-teguran lagi kok. Yeah. Abis tour udah gitu. Ini untuk fans. Kalau ini kita tegur-teguran. Iya, benar kan? Ya? Ini yang kita tegur-teguran. Kita tegur-teguran soalnya. Situasinya lebih bagus daripada. Iya, enggak segitu banget, enggak sampai segitunya. Jangan Jorslin sama Don Dokken di interview main jelek-jelekan mereka. Soalnya silaturahmi masih tetap jalan kan, ketemu. Gua bahkan punya grup sama anak-anak. Oh, gitu. Punya grup WhatsApp ya? Iya. Ya itu kan bahkan kalau dibilang dulu Bon Jovi tour terakhir New Jersey itu mereka dengan 5 limosin yang berbeda. Pergi dengan pesawat yang berbeda, enggak tegur-teguran dah. Cuman ya. Untuk kali ya maksud gua seperti itu lah, seperti gak, itu. Pokoknya intinya kalau case-nya nanti happy lah, jangan maksudnya ya. semua jangan ada sebenarnya gitu. Jangan ada dengki kok. Benar kata Bungki, jangan ada dengki di antara kita. Ya wis, segitu aja, pandangin terus pokoknya yang jangan diambil serius. Jangan diambil serius. Yang penting kumpulin duit buat beli tiket sama beli merchandise. Oke. Ya kan? Buat beli merchandise, buat beli tiket karena pasti nanti ada merchandise ya nih. Selebihnya pokoknya sesuai imajinasi lu lah. Dan persepsi lu bagaimana? Dan lu wajib beli tiket supaya lu bisa mengkritik ataupun memuji. Yeah. Kalau lu enggak beli tiket lu enggak punya kritik. Ini sih menurut gua sih sebenarnya bukan masalah soal Slanker lawas, Slanker baru atau apa sih. Sebenarnya gua udah bukan itu lagi. Sebenarnya tadi gua enggak mau sibuk di situ. Udah beyond. Gua sebenarnya pengen biar semua orang happy aja. Iya. Iya. Kapan lagi lu nyanyi tepi campuhan yang musiknya otentik. Iya, okay, gitu. Kapan lagi kita singalong lagu-lagu itu yang musiknya otentik? Kayak gue dengerin mainin satu melodi doang lagu itu. Kayak gue bilang sama lo. Sebetulnya kalau dulu nyari pemain keyboard mungkin enggak akan gini-gini. Ya bilang gitu kan sebetulnya kan. Kalau F14 dan seterusnya satu gitar dan satu keyboard juga kayak Dream Theater contohnya. Mereka ganti pemain keyboard 3 kali. Tapi ada pemain keyboard terus. Enggak diganti dengan 2 gitar ataupun apa itu mungkin otentikasinya ada berubah jadinya otentik gitu. Kalau gue sih yes. Iya. Kalau gue sih yes. Anggap aja kayak. Jadi bukan karena memang abang-abangan gue bukan karena memang gue nemu identitas gue tuh pada saat gue dengerin album kedua. Iya. Dan toh pergerakan ini triggernya bukan uang kok. Kamu yes. Itu aja sih sebenarnya. Triggernya bukan duit. Kamu yes. Lo yes. Itu vokalis saya itu. Vokalisnya. Lo yes. Aku sih yes. Aku yes. Ya wis. Thank you ya. Sampai ketemu lagi.